Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sallallahu wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukhtaramin, para bapak, para ibu, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus ya sahibul bait, tokoh masyarakat, mantan wali kota Jakarta Barat, Al-Mukarram Bapak Haji Fathaila bin Kiai Haji Abdul Hamid. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur, apa yang beliau cita-citakan diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya beliau banyak tanggung jawabnya, yaitu sekolahannya. Jadi padahal kemarin ada tawaran untuk jadi ketua itu, Bang Haji ya. Bang Haji tolak ya. Iya. Lebih konsentrasi kepada sekolahan. Niatnya adalah nulungin orang. Walaupun ada duitnya, ya mesti ada duitnya buat gaji guru-guru gitu ya. Kalau al-isruq malahin gitu ya. Mudah-mudahan beliau dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala dan dikasih umur panjang selalu dalam bimbingan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bapak-bapak semuanya, alhamdulillah mudah-mudahan yang hadir kita di sini Allah kasih kita sehat walafiat, panjang umur semuanya kita ya, dalam taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan besok Ramadan kita bisa sehat walafiat dan dikasih kita kemampuan dan semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan habis Ramadan insyaallah kita akan lanjut lagi, mudah-mudahan umur kita panjang. Amin, sehat walafiat. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata dan bahasa yang pantas untuk kita uraikan di malam ini kecuali untaian tasyakur yang teramat mendalam kehadirat ilahi Rabbi Rabb alhamdulillah, hingga kini beliau masih tetap berkenan kepada kita mencucurkan aneka ragam rahmatnya sehingga kita bisa kumpul kembali ya majelis rutin kita ya ba'da isya malam Jumat. Alhamdulillah baca kitab Irsyadul Ibad ya, tapi karena biasa, karena kita ingin jumpa Ramadan ya, kita enggak baca dulu ya kitab itu. Salawat juga salam semoga diberikan kepada junjungan kita, pimpinan kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya ingin sampaikan menjelang Ramadan. Ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nomor hadis 3000. Nomor hadis ya, nomor hadis 3277. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dalam nomor hadis 1079. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh seorang ulama besar. Seorang ulama yang diakui oleh seluruh penjuru dunia. Bahkan kalau ada orang yang menentang beliau, maka kredibilitas keilmuannya diragukan oleh banyak ulama. Masya Allah.
saking hebatnya Imam Bukhari. Bila mana ada yang membentur beliau, maka yang jatuh adalah orang yang bentur. Berarti kan kuat Imam Bukhari. Bahkan dikatakan para ulama, dan sudah menjadi satu ketetapan para pakar hadis, kalau hadis diriwayatkan oleh dua orang ini, maka hadis itu paling tinggi nilainya. Yang di bawahnya bila mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang di bawahnya lagi disahihkan oleh Imam Muslim, di bawahnya lagi ya atas syarat keduanya, di bawahnya lagi syarat Bukhari, di bawahnya lagi sahihnya atas syarat Muslim, dan seterusnya. Menandakan apa? Betapa hebatnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Seorang guru, seorang murid, dua-duanya berkibar. Subhanallah, hebat. Guru dan murid, dua-duanya hebat. Subhanallah. Memang begitu banyak. Zaman dulu tuh begitu banyak. Seperti Imam Syafi'i, gurunya beliau adalah Imam Maliki. Selalu bersama. Syekh Zainuddin Al-Malembari, ya, beliau punya guru siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Subhanallah. Jadi ketika seorang murid hormat kepada gurunya, maka muridnya akan kebawa oleh gurunya, sama-sama terkenal. Tapi ketika seorang murid kurang ajar dengan gurunya, ya ada alamat. Alamat hancur. Nah, ini Imam Bukhari, Imam Muslim, keduanya meriwayatkan hadis. Maka ketika keduanya meriwayatkan hadis, hadis ini betapa tinggi nilainya. Apa hadisnya? Hadis tentang Ramadan, tentang kemuliaan Ramadan, tentang fadilah Ramadan. Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Hadis ini ya, sanad akhirnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau apa? Tentang kemuliaan bulan Ramadan, tentang keagungan bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, dibuka ya pintu-pintu surga. Futihat abwabul jannah. Di pintu-pintu surga dibuka-bukain. Masyaallah. Jadi kalau kita meninggal di bulan Ramadan itu satu kemuliaan. Masyaallah. Iya. Lihat orang kalau meninggal yang bulan Ramadan, insyaallah cakep. Apalagi ditambah hari Jumat, masyaallah. Jadi apa? Surga hormat kepada bulan Ramadan. Surga hormat kepada bulan Ramadan. Dibuka-bukain pintu-pintu surga. Lantaran apa? Betapa mulianya bulan Ramadan. Sama ada ulama namanya Bishr, ya, Al-Hafi. Seorang ulama tasawuf namanya Bishr Al-Hafi. Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang tidak kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Ada ulama mengatakan tentang hadis muttafaq alaih, umumnya kita paham itu adalah riwayat Bukhari Muslim. Ada ulama, sebagian ulama mengatakan bukan hanya itu, diikut sertakan Imam Ahmad. Jadi kalau dikatakan muttafaq alaih itu tiga. Ada yang memformulasikan begitu. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad punya ya, Imam Bukhari punya Sahih Bukhari. Imam Muslim punya Sahih Muslim. Imam Ahmad punya namanya Musnad Imam Ahmad. Subhanallah, pakar hadis. Beliau sangat kagum dengan Bishr Al-Hafi. Dengan Bishr Al-Hafi, beliau kagum dengan Bishr Al-Hafi. Ada apa dengan Bishr Al-Hafi?
suatu saat ada seorang penunggang khimar. Dia tunggang tu imarnya. Ketika ditunggang imarnya, dadakan tu imar Ketika tu imar apa dibilang? Bisir Al-Hafi meninggal dunia. Bisir Al-Hafi meninggal dunia katanya. Subhanallah. Ente tahu dari mana Bisir Al-Hafi meninggal dunia? Ini khimar udah di jalanan. Kok bisa begitu? Iya. Karena sepanjang khimar, sepanjang Bisir Al-Hafi masih hidup, enggak ada khimar yang berani di pinggir di jalanan. Kenapa? Hurmatan li Bisir Al-Hafi. Karena hormat kepada Bisir Al-Hafi. Subhanallah. Himar aja hormat. Imam Ahmad juga hormat. Kok bisa begitu? Ya. Kemudian, ya, kemudian orang ini langsung datang ke rumah Imam Ahmad untuk membuktikan, ke rumah Bisir Al-Hafi untuk membuktikan apakah benar beliau meninggal dunia. Diperiksa, didatangin ke rumahnya, ternyata benar Bisir Al-Hafi sudah meninggal dunia. Masya Allah. Jadi yang kemarin-kemarin tuh, ya, enggak ada imar di jalanan, kenapa? Hormatan kepada Bisir Al-Hafi. Subhanallah. Betapa hebatnya Bisir Al-Hafi. Bahkan tadi bukan hanya himar aja, Imam Ahmad juga hormat. Satu riwayat menceritakan bahwasannya Imam Ahmad beliau bolak-balik ke rumah Bisir Al-Hafi. Padahal Bisir Al-Hafi itu adalah seorang yang awalnya seorang pemuda yang suka mabuk-mabuk. Karena satu saat dia pernah pulang dari tempat mabuk-mabuknya itu, pulang mabuk-mabuk. Ya, memang kekasih Allah itu Allah yang pilih. Enggak bisa kita minta, ya. Minta boleh, tapi haknya ada Allah. Maaf Allah. Pernah pulang dari satu tempat dia minum minuman keras, lalu dia ya jatuh di pinggir di jalanan. Ketika di jalanan ada sebuah kertas bertuliskan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dia ambil dan dia oleskan minyak wangi, dia bawa pulang dan dia taruh di tempat yang terpelihara, yang terjaga. Kemudian setelah itu ada seorang mimpi ketemu, ya, mimpi ketemu ada suara. Suaranya itu, ya, menyuruh supaya menemui Bisir Al-Hafi. Engkau telah mengagungkan namaku. Engkau telah mengagungkan namaku. Maka aku akan mengagungkan. Engkau telah mengagungkan namaku. Aku akan mengagungkan dirimu. Engkau telah menghormati agama diriku, namaku. Aku akan menghormati namamu, dirimu. Engkau telah mengharumkan namaku, maka aku akan mengharumkan namamu. Sampaikan dalam mimpinya, sampaikan kalimat ini kepada Bisir Al-Hafi. Lalu datang dia ke tempat Bisir Al-Hafi. Bisir Al-Hafi sedang mabuk-mabuk. Masya Allah. Akhirnya dipanggil dan dia pulang. Bukan berarti boleh mabuk, bukan. Inilah kalau Allah pengen pilih seseorang, siapapun yang Allah pengen pilih bisa. Makanya kita jangan jadi orang hasad sama orang. Siapapun bisa Allah pilih, walaupun kita punya tetangga yang kita gedek banget sama dia, dia Allah pilih, dia menjadi kekasih Allah, kita wajib ridha, jangan kita benci kepadanya. Bisir Al-Hafi akhirnya dia pamitan kepada teman-temannya, wahai teman, aku pamit. Mungkin ini adalah yang terakhir. Ini adalah yang terakhir pertemuan kita. Akhirnya dia pulang. Bismillah. Setelah itu, mulai dari itu dia benar. Mulai saat itu dia enggak pernah pakai sendal. Makanya dikatakan Bisir Al-Hafi, orang yang nyeker terus. Ada orang yang nyeker terus ini.
Itu namanya khariqul adat, di luar kebiasaan. Khariqul adat bisyir al-hafi gelarnya. Wali min awliya illah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mundan mandir kepada rumahnya, rumah Bishr al-Hafi, sehingga muridnya ada yang protes. Wahai Imam Ahmad, kenapa engkau mundan mandir kepadanya, padahal engkau adalah seorang ahli hadis, engkau seorang ahli fikih, engkau ngerti agama, kenapa engkau mundan mandir kepada orang yang seperti itu, wahai Imam Ahmad? Subhanallah. Lalu dijawab dengan penuh ketenangan, iya memang saya mundan mandir kepadanya, saya datang kepadanya, saya memang alhamdulillah hadis saya bisa, fikih saya bisa, alhamdulillah, alhamdulillah yang lain juga saya bisa, saya ngerti, saya tahu, tapi tentang Allah dia lebih tahu. Masya Allah. Tentang Allah dia lebih tahu daripada saya. Bishr al-Hafi, makhluk hormat kepadanya. Bulan Ramadan, begitu mulianya, sampai-sampai surga, pintu-pintu surga dibukakan untuk orang-orang yang ya berpuasa, dibukakan di bulan Ramadan. Jadi kalau ada yang meninggal dunia di bulan Ramadan, berarti dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwabul nar, dan dikunciin pintu-pintu neraka. Pintu neraka dikunci. Masyaallah. Jadi kalau meninggal dunia enggak disiksa, berarti dia dikunci. Betapa mulianya bulan Ramadan. Masyaallah. Ya. Kemudian apalagi, wasulsilati syayatin, satu riwayat sufilati syayatin. Di rantai, di belenggu setan-setan. Nah, coba Pak, kita kalau bulan Ramadan senang enggak? Senang. Kalau bulan Ramadan ibadahnya rada tangkas enggak, Pak? Tangkas. Lepas Ramadan lemes lagi kan? Setannya udah dibuka-bukain. Makanya ulama berbeda pendapat dalam hal ini, apakah ini hakikat atau majas. Tapi ada yang mengatakan al-qaulu sahih alal hakikat. Perkataan yang pendapat yang sesuai dengan hakikat, memang benar begitu. Saya setiap kali bulan Ramadan saya rasakan, Pak. Saya rasakan. Hati saya rasakan. Ternyata benar, kalau bulan Ramadan itu penuh kerinduan untuk amal ibadah kepada Allah. Tapi lepas Ramadan rindunya itu hilang. Kurang, intinya kurang. Tidak seperti dalam bulan Ramadan. Maka oleh karena itu di dalam bulan Ramadan gunakan kesempatan baik-baik, jangan sampai kita buang sia-sia. Maka guru saya mengumpamakan bulan Ramadan itu, beliau mentamsilkan seperti orang main pesepak bola. Bolanya berada di depan mistar. Lihat seorang pesepak bola, kalau ada bola di depan mistar kemudian dia biarkan, kira-kira sama temannya ditoyer apa kagak? Oh, bodoh banget tuh, tinggal sepak doang kagak disepak. Aturan kita menang 1-0. Iya. Nah, sama bulan Ramadan kayak begitu. Tinggal kita amalkan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Masya Allah. Tidurnya aja direken ibadah. Bagaimana ibadahnya? Iya, puasa wajib lagi. Iya, dan yang sunnah-sunnahnya. Nah, mudah-mudahan besok Ramadan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk dapat melaksanakan segala macam bentuk ibadah, dan kita diberikan kekuatan untuk meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dari dunia sampai akhirat. Bukan kita aja yang diberikan oleh Allah demikian, anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita, murid-murid kita, semuanya. Dan bukan hanya sekarang aja, sampai nanti, sehingga kita termasuk orang yang bahagia dunia akhirat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.